Aduh, aku baru bangun. Ini sekarang udah jam berapa? Wah, udah mau jam 9, guys. Wah, aku telat bangun, guys. Gak apa-apalah. Ayo dah cuci muka dulu, guys. Nah, soalnya tadi subuh habis bangunin orang sahur, guys, ya. Nah, jadi tidurku kurang, guys. Gak apa-apalah. Ada si Bambang tuh di depan tuh. Oke. Oi, Bambang. Lu kenapa, Bambang? Wih, halo, Bambang. Lah, lu kenapa kocak tengkurap kayak gitu? Lu tiarap, Bambang. Ngapain, Bambang? Bambang ngantuk. Oh, ngantuk ya lu, Bambang, ya? Ya udah sih, Bambang. Kalau ngantuk, ya pergi tidur dong, Bambang. Tapi Bambang takut puasanya batal. Ya, kalau tidur ya nggak batal lah puasanya, Bambang. Enaknya duduk-duduk santai dulu, guys, ya. Ini udah panas lagi nih, guys. Iya kah? Iya dong, Bambang. Nggak batal, Bambang, kalau cuman tidur doang, ya kan? Ya udah, Bambang mau pergi tidur dulu ya. Ya udah, Bambang, sana. A few moments later. Lu ambil susu? Lu nggak mau ngapain, Bambang? Mau minum, Bambang? Loh, emang lu nggak puasa, Bambang? Kan sebelum tidur Bambang biasanya minum susu dulu. Ya Bambang, astaga, diminum dong sama si Bambang. Ya nggak gitu, Bambang, konsepnya, Bambang. Malah tidur si Bambang. Weh, Bambang, nggak gitu konsepnya, Bambang. Lah, kocak. Ya maksudnya gini loh, Bambang. Ya tidur-tidur doang, nggak usah minum susu. Walaupun kebiasaan meminum susu sebelum tidur, ya ya jangan minum susu, kocak. Lu kan minum, itu berarti lu batal puasa. Jadi batal dong nih. Ya batal, Bambang, lu kan minum susu tadi, kocak. Tuh kan, sesat, Bang Agus. Lah gimana sih, Bambang? Gue cuman bilang tidur nggak masalah, Bambang, nggak batalin puasa. Tapi lu minum susu. Apa sih, ngambek lagi si Bambang di situ, guys. Yaudah. Mending tidur aja, Bambang. Tidur. Ah, mending tidur, guys. Bambang ngapain lagi duduk-duduk? Yaudah, Bambang, tidur. Ayo tidur. Napa lagi si Bambang, guys? Lu mau kemana, kocak? Bambang udah kayak monyet, guys, kayak gitu. Yaudah, tidur dulu deh, Bambang. Ayo, ayo, tidur. Ini udah panas banget, guys. Bambang. Nanti mau sholat tarwih di ini nggak? Di masjid raya? Nggak dulu, ah. Kenapa, Bambang? Kenapa nggak mau sholat tarwih, kocak? Baju Bambang udah robek-robek. Wah, kasihan si Bambang, guys, ya. Yaudah sih, ayo, Bambang. Aku beliin baju nih. Nah, yo, sekalian gue juga mau beli baju, Bambang. Buat lebaran. Wih, serius nih. Ya, Bambang, serius, Bambang. Ayo. Nah, ayo, guys, kita bakalan pergi beli baju lebaran, guys, ya. Tapi ya nggak usah. Gitu juga, Bambang. Ayo. Nah, di sini kita bakalan pergi ke tokonya dulu, guys. Nah, sini, Bambang, ayo. Nah, ini nih toko bajunya nih. Gua habis gajian, Bambang, punya banyak duit nih, Bambang. Ayo. Nah, dipilih, Bambang, dipilih. Lu mau beli apa? Nah, ini gua kasih uang tuh, Bambang. Nah, lu boleh aja dah, Bambang. Nah, ini aku mau beli gamis putih. Oke, kita beli satu ya. Habis itu beli sarung deh, aku mau beli sarung warna ini, guys. Warna hijau gelap ini ya, abu-abu ya. Oke, kita beli itu. Habis itu ini apa? Celana nih. Kita beli warna putih aja, guys, celana ya. Nah, habis itu kita beli apa lagi nih? Beli baju koko deh, beli baju koko warna biru, guys. Atau warna putih aja, warna biru deh. Soalnya aku udah punya gamis ya warna putih ya. Nah, kita beli topi juga nih. Nah, kita beli topi ini deh sama ini, guys, topi warna putih ini ya. Oke, sip. Oke, Bang, boleh dicoba dulu, Bang, ini bajunya. Kita coba dulu ya di sini ya. Nggak cukup beli sarung wadimur nih. Ya udah, ini, Bambang, aku kasih nih. Ini. Tuh. Tuh, Bambang, tuh masih banyak kok. Wow, ada pengunjung juga nih. Bambang, kamu lagi ganti baju kah? Oh, lagi ganti baju si Bambang, guys. Oke. Nah, di sini saya bakalan coba pakai baju gamis ini dan juga pakai ini ya. Nah. Oke, sip.
Wede, keren guys. Oke, kita pakai celana juga nih. Nah. Wede, antri lo step. Oke guys, nah di sini saya udah pakai baju nih. Nah, wih Bambang keren banget sih Bambang guys. Wah, udah pede kah Bambang pergi sholat tarawih Bambang? Oke sip Bambang. Oke Mas, makasih Mas. Oke sip. Oke, itu Mas. Nah, di sini kita siap pergi tarawih ya guys ya. Siapa lagi nih? Vlonza. Halo Vlonza. Nah, ayo Bambang. Udah maghrib guys ya. Ayo Bambang, kita beli ini dulu Bambang, beli takjil. Ayo. Nah, ini Vlonza, kita kasih gamis deh. Tuh. Nah, tuh. Oke. Nah, ini udah buka puasa. Oke, tarawih. Ya buka puasa dulu Bambang. Langsung mau tarawih kocak. Nah, ini kita beli di mamang-mamangnya ini ya. Aku mau beli ini, Mang. Jus lemon ya. Kita beli jus lemon sama. Lu masih ada duit kan, Bambang? Ayo Bambang, gice. Gua minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, guys. Nah, oke, seger banget, guys. Habis buka puasa ya. Kita mau beli apa nih? Aku beli kebab aja dah. Beli kebab temen-temen ya. Jangan makan yang berat-berat dulu guys. Nanti langsung ngantuk gak bisa sholat ya kan. Nah udah Bambang. Jadinya puasanya Bambang gak batal kan. Ya udah Bambang gak batal Bambang. Yaudah Bambang ayo. Nah soalnya Bambang gak tahu ya guys ya. Gak apa-apa ya. Bambang masih kecil juga guys. Ayo Bambang, kita jalan kaki aja ya. Jadi setiap langkah kita ini ke masjid, kita bakal mendapatkan pahala guys ya. Ayo Bambang. Widih, Bambang keren ya bajunya ya. Emas-emas gitu ya. Kuning-kuning emas. Nih. Nah, kita kasih dia baju ini ya. Nah, itu tuh. Nih, itu tuh. Nah, oke. Okay. Ayo, Stevie. Kita pergi tari ya. Ayo Stepe. Stepe jangan terbang Stepe. Jalan kaki kocak. Oke guys, jadi di sini kita bakalan pergi sholat tarawih. Nah, udah rame guys masjid ya. Udah rame. Udah sholat Isya orang Bambang. Ayo ikut sholat Isya Bambang. Wah, kita masbuk guys. Allahu Akbar. Ayo Bambang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, sip. Berdoa dulu guys ya. Wah, Abang enggak berdoa, Bang. Wah, jangan langsung nyapu, Bang, berdebu, Bang. Bang, jangan langsung nyapu di situ, Bang, berdebu. Bambang berdoa itu. Wah, berdebu, Bang. Wah, parah nih si Abangnya nih. Oke. Stepe, kamu kenapa, Stepe? Gangguin orang ngaji, jangan gitu, Stepe. Oke, sip, Bambang duduk. Malah ikut sih Bang. Kocak. Aduh, kita sandar-sandar dulu dah. Nah, aku mau ngaji guys. Sambil nunggu ini ya, sholat tarawih ya. Kita ngaji dulu guys. Nah, oke. Kita taruh di depan sini. Hap. Nah, kita ngaji dulu guys. Tuh. Oke. Weh, jangan ganggu Stepe. Ya Allah, Stepe. Orang mau ngaji digangguin guys. Bambang. Mending lu main di luar aja dan main petasan. Main apa kek. Yaudah Bambang, aku ajarin ngaji nih. Stepe mau ikut belajar Stepe. Nah itu belajar di situ Stepe. Tuh. Nah itu sana Stepe. Tuh. Nah lu di situ. Oke guys. Nah tadi perasaan ada orang join nih. Rame banget nih. Cute girl PVP sama Nopal. Oke sip. Lah, yang ngaji siapa dah? Yang ngaji siapa guys? Malah ngaji guys ya. Wah, ini bocil-bocil. Woi. Wah, parah ini bocil-bocil. Wah, gak boleh gitu wey. Gak boleh. Ini cute girl ya, dikasih visitor aja guys. Dia rusuh ya, bocil-bocil ini ya. Hampir guys. No. Apa sih? Oke sip. Bambang sini deh. Ini villagernya kenapa guys? Nah udah betul guys.
Nah, kenapa Bambang? Oh ya Bambang, dia lagi nyapu-nyapu ya, bersih-bersih ya. Wah, azan guys, azan. Wah, ayo, sholat Bambang, sholat Bambang, ayo, sholat. Sholat Bambang, udah sholat ini nih. Sholat tarwih. Allah, eh kocak. Gue di mana kocak? Allahu Akbar. 2 jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, oke guys, udah kelar ya. Oke, si Bambang ininya ya. Bambang sholatnya di belakang ya. Lama banget guys yang sholat ya. Ini lagi kenapa di depan nih? Jangan gangguin orang, kocak. Orang lagi ngaji digangguin guys. Rame banget ini, kocak. Oke guys, jadi seperti itu malam tarwih kita bersama si Bambang dan juga orang-orang random yang masuk di server ini guys. Ada Nopal, ada Cute Girl, ada Stepe. Ini Stepe gangguin Pak Ustaz ngaji, jangan gangguin orang, kocak. Oke guys, kita keluar aja ya. Kita di luar mainnya ya, jangan main di dalam masjid guys. Nah oke, sip. Nah, jadi sesuai yang kita lakuin tadi teman-teman ya, kita sholat, kita belanja baju, terus ada orang yang lagi nyapu-nyapu. Ini adalah updatean dari add-on Ramadan Pack teman-teman ya. Nah, di sini saya mungkin bakalan tunjukin kepada kalian add-onnya nih. Nah, jadi di sini ada Ramadan Pack RP add-on by Hams22, dan dia juga punya YouTube channel Humanoid MC atau Humanoid MC teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa cek aja YouTube channelnya untuk lihat update dari add-onnya ini guys. Ini kenapa ada berdua di belakang gua, kocak. Apa coba? Agus Ampoleng asli kah? Iya, asli. Apa iya? Serah, udah mau percaya apa kagak guys ya. Nah, jadi di sini, nah jadi sesuai yang kalian bisa lihat tadi, seharusnya ada ini guys di atas sini, ada jam, tapi pada rusuh tadi guys, ini bocil-bocil nggak jelas ya. Nah, tadi ada jam guys di sini ya. Nah jadi di updatean add-on Ramadan packnya ini ada jam teman-teman ya. Nah, jamnya itu bekerja dengan baik teman-teman ya. Jadi jamnya itu mengikuti jam yang ada di Minecraft teman-teman ya. Nah, jadi karena waktu di Minecraft itu cepat, jadi berjalannya jamnya ini juga cepat teman-teman ya. Nah, jadi di update-annya ini ada 5 waktu azan teman-teman ya. Nah, sesuai dengan azan yang semestinya, yaitu ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya teman-teman ya. Nah, jadi setiap waktu itu bakalan azan, tapi azannya itu cuman takbir di awal ya. Nah, habis itu selesai guys, soalnya menyesuaikan waktu di Minecraft teman-teman ya. Dan kalian juga bisa lihat tadi kita lagi sholat berjamaah teman-teman ya. Nah, ini lagi isya nih. Jadi villager-villagernya ini bakalan pergi sholat teman-teman ya. Nah, sholatnya juga itu 5 waktu guys. Nah, ayo Bambang ikut sholat Bambang. Bambang, itu saf orang Bambang. Oke, sip. Nah, jadi kita ikut sholat juga dah. Sujud. Sujud. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sip. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi di add-onnya ini sekarang sudah bisa sholat berjamaah 5 waktu, teman-teman ya. Nah, dan juga di sini ada nih tukang pel teman-teman ya. Jadi tukang pelnya ini bakalan ngepel terus setiap hari, kecuali dia pengen sholat baru dia berhenti guys. Dan juga ada tukang sapu. Nah, ini tukang sapu. Jadi tukang sapu sama tukang pel itu beda. Nah, tukang sapu kayak gini guys. Nah, tukang pel tadi, mana ini tukang pel yang tadi guys, hilang guys tukang pelnya. Ini tukang sapu guys. Nah, ini nih tukang ngepelnya nih. Nah, Pak, minggir dulu Pak, aku mau lihat nih. Nah, ini guys tukang pelnya ya. Nah, tuh. Nah, dia lagi ngepel tuh guys. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Oke guys, dan yuk kita lihat Bambang tidur ya. Habis sholat tidur ya. Bukannya ngaji guys. Oke, dan di sini juga kalau udah sahur bakalan ada yang bunyiin drum teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin di sini kita bakalan cepetin aja waktunya ya. Nah, ini udah tengah malam nih, bentar lagi bakalan sahur teman-teman ya. 2 jam kemudian. Nah, ini udah jam 2 nih.
Nah, dikit lagi bakalan bunyi teman-teman ya. Kita tinggal tunggu aja. Jadi bunyinya itu dari jam 2.30 sampai jam 3.30. Oke, setahu saya ya, yang sudah saya baca dari video kreatornya teman-teman ya. Nah, ini guys sudah sahur ya. Nah, oke sih, Bambang juga bunyiin beduk ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nah, jadi dia bunyiin gendangnya itu atau drumnya itu untuk bangunin orang sahur, teman-teman ya. Widih, oke, keren guys. Updatean terbarunya ya. Sahur. Iya, Bambang, sahur. Oke, sip. Dan juga ini tulisannya ini ada bahasa baru kayaknya Turki setahu saya, teman-teman ya. Tapi entah yang mana guys ya bahasa Turki ya. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, ini bakalan berhenti setelah jam 3.30 guys. Nah, udah berhenti nih. Oke guys, kita terangin aja ya. Oke guys, jadi seperti itu untuk update-annya. Yang paling keren untuk update-annya ini sih yang bisa sholat 5 waktu sama azannya itu 5 waktu, teman-teman ya. Keren. Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, sip.